Zero the people in this world. Welcome back again to Danza Gaming dan balik lagi di Tai Chi Fanatic Dragon Hunter Boy. Oke. Tai Chi Fanatic 3, kita ngapain ya, gue bingung juga nih sekarang nih ngapain. Oke, jadi ya kita gini aja deh. Dragon hunting, dragon hunting ya, waktu itu ada eventnya dan kita dapat ini nih. Nah, Eclipse Emblem Shard dan Sunfire Emblem Shard, ada ini juga Meteor Emblem Shard. Nah, ini opsi-opsinya gitu loh. Kita akan coba gabungin ini. Apa ini? Ini sebenarnya ini shard apa ini? Sampai begitu susah carinya kan. Kita kan hunting-hunting naga seharian semalaman, 100% datang bosnya kita bunuh, dapat satu shard. Oke, ini jadi apa nih? Oke, kita lihat yang Meteor Emblem dulu ya. Oh, Meteor Emblem. Apakah opsinya Meteor Emblem? I don't know apa opsinya, ini kita lihat nanti. Dan ini ada Eclipse Emblem Shard Trot. Ini juga Sunfire Emblem Shard. Emblem, kita lihat Emblem Pack. Itu apa sih? Oke, ini ya, ternyata ya. Ini, teman-teman. Aduh, tunggu. Mana tadi? Ah. Oke, itu dia, ada yang Lunar Eclipse ya, itu tipe defense ya. HP critical resist, critical immune, falling star-nya defense. HP critical immune. Dan yang sun-nya ya, searching sun, attack critical damage, teman-teman. Oke, kita bisa pasang di mana nih? Bisa pasang di sini kah? Oh ya, kita bisa pasang di tengah. Kalau yang ini kita bisa pasang, oh lunar, kita bisa pasang di sini. Oke, dat, kita bisa pasang. Oke, lunar tadi habis itu ada 3 kan tadi. Ini sini deh mungkin. Oke. Ini. Wow. Attack ya, Pak. Oke, kita pasang. Habis itu yang defense ya, tadi lagi ada defense 2 kan. Kita coba pasang di mana nih? Sini aja deh, ganti ini deh. Refresh. Nah, falling star. Boom. Satu kita disable war emblem kita yang semuanya tadi. Iya, asyab. Kita coba naikin. Nanti dulu kita nanti naikin yang kecil-kecil tadi dulu, mana tadi? Ini ya. Lunar, habis itu ada yang ini. Wow. Oke, kita coba upgrade al. Boom. Wow. Look at that. Look. 9K coy. Jauh banget sama yang sebelumnya, nambahnya sampai 9K loh. Gila lu, doi. Wah. Wow, that's good ya. Tuh kalau punya semuanya itu keren banget tuh kayaknya tuh. Lu bisa punya semua kan? Di Lunar Seal 24 nambahnya. Ya, kalau yang biasanya cuma nambah 18 mungkin. Oke, itu dia shard-shard barunya ya di Dragon Hunting Dragon itu. Dapatnya shard itu ternyata. Dan checklingnya selesai. Tapi ini sudah nggak ada lagi nih event kayak ini. Dragon Slaying ya nih. Coba kita terbang ke sana, kita ke sana. Nah, sudah nggak ada lagi nih naganya nih.
habis gitu tepernya atau gimana gitu kan. Was, menyebalkan juga sih. Cara dapatnya itu loh yang menyebalkan, gila loh. Ngumpulin 10 shard susah, Pak. Pinik, fasting. Oke, Taichi Panda 3, dan now betulnya update yang gak jelas ya, kita gak merger, ini server mati sudah, Pak. Phoenix-nya mati sudah, Pak. Oke. Ya, update-nya merger server itu, server-server atas merger gitu. Oke. Belum mati tapi Phoenix-nya tuh. Belum mati Phoenix-nya. Iya, bisa nge-hit satu kali. Lumayan. Dan ya sekarang, by the way, Leon-nya sudah enggak ada lagi di sini. Jadi Taichi Panda, real Taichi Panda, no Leon, Leona. Leon-nya enggak ada, teman-teman. Bingung gua pada kemana, mungkin pada pensi lah, I don't know. Ya, jadi Taichi Panda kenapa enggak di merger? Mungkin itu ngambek ya, mereka enggak pada ngambek. Prince Opel sudah enggak online lagi, Lucifer sudah enggak pernah online lagi kan. Mungkin mereka ngambek karena enggak merger-merger gitu loh maksudnya. Merger taunya yang server lain, server kita enggak merger gitu, Pak. Oke, mentang-mentang rame kan servernya, jadi akhirnya mereka ya vakum aja semua gitu kan. Sebagai protes juga sih ke developer nih, bego juga gitu, lama mergernya cuy. Semua lah di merger gitu kan, tuh bagus gitu loh. Oke, ini damai banget sekarang, sangat-sangat-sangat damai, teman-teman. Terlalu damai, tidak seru jadinya. Like offline game jadinya coy, tidak seru. Terlalu damai. Jadi ngapain nih, malas quest, malas juga kan, gak ada yang dikerjain. Musuhnya gak ada gitu loh. Sudah terlalu damai gitu, boy. Tuh. Ini sudah gak ada online lagi nih, yang lain-lain nih sudah. Sudah gak pernah online lagi mereka tuh. Mic-nya aja hampir kekejar tuh, Prince of Hell. Asalnya Winter waktu terakhir tuh masih 1,8 ya. Sampai akhirnya segini coba tuh, Prince of Hell gak naik-naik segitu-segitu aja tuh. Lucifer asalnya nih peringkat 3. Akhirnya ya sampai peringkat turun segini gak pernah online lagi. Elektra nih doang nih juga jarang di online. Ya akhirnya, asalnya posisi-posisi atas ini kan banyak dari Leon sebelumnya ya. Sebelumnya banyak dari Leon di posisi atas gitu kan, pemain-pemainnya, mic gedenya. Tapi sekarang sudah terbalap, teman-teman. Panda yang sudah banyak ke atas akhirnya. Yap, itu dia. Mungkin video kali ini gini aja, simple aja sih. Gue bingung juga mau bikin video apa sebenarnya. Karena ya banyak yang bilang, "Bang, video Taichi Pandanya mana?" Apa di Taichi Panda gitu loh. Maksud gue yang mau dibikin video apa, gak ada yang seru gitu, gak ada yang lagi yang seru. Guild War ya gak ada musuhnya, auto win. Avazar gak ada musuhnya juga, auto win juga gitu loh. Ya udah, apa paling Battle Royale kan, ketemu dari server-server lain itu doang palingan. Abis itu trial mic palingan, ya itu doang sih. Yang lainnya sudah damai, terlalu damai, teman. Oke lah, mungkin sampai sini aja deh. Gak seru juga nih, iseng-iseng aja lah, daripada nggak ada yang diupload kan tentang Taichi Panda sudah lama juga. Oke, thank you for watching the video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share seperti biasanya. Semoga aja cepat merger ya kalian. I see you. Sampai jumpa, nanti kita akan merger, kita akan bertemu ya server dari server-server lain ya. Kami suatu saat akan datang ke server kalian. Suatu saat nanti kita akan bertemu. See you, bye-bye. Skrrra. Tididididu. Tididididu.